Orang-orang yang ada di padang mahsyar akan mendengar suara amarah neraka jahanam, desahan neraka jahanam. Kata Ubaid ibn Umair, neraka jahanam itu akan menjerit dengan satu jeritan sehingga tidak tersisa satupun malaikat yang dekat dengan Allah. Tidak ada satupun nabi yang diutus oleh Allah kecuali mereka akan sujud. Semua gemetar sampai-sampai Nabi Ibrahim itu berlutut di lututnya. Aku tahu bagaimana ketika mendengar suara menggelegar orang itu. Kadang-kadang enggak bisa berdiri, langsung lemas dan gemetaran. Wa yaqul, dan Nabi Ibrahim berkata, Rabbi la as'aluka al-yawm illa nafsi. Wahai Rabbku, hari ini aku tidak meminta keselamatan kecuali untuk diri.